Yael, jangan lama-lama dong. Katanya mau ikut Mami jalan-jalan ke mall nih. Mami ganggu aja deh. Hah? Tuh kan gak jadi keluar deh. Mami, kita lanjut. Jangan lupa kasih like dan pencet tombol subscribe. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Zael hari ini. Kita bakalan nge-vlog nih jalan-jalan di mall sebelum wabah corona ada di Indonesia. Setelah kita bayar di kasir tadi, Hazael bengong tuh ngeliatin apa sih sampai gak sadar kalau mami papinya udah gak ada di sampingnya. Aku kok sendirian. Bengong. Bengong nih. Liatin apa? Oh, ada gambar playground. Kirain ada. Teman-teman, kita lanjut main di Fantasyland ya. Ikutin Jae. Wow, Jael ketemu toko mainan teman-teman. Masa Jael mau beli Frozen? Lagi diskon, Pi. 39.000. Wow. Ini belanjaan. Wow, lagi tuh sana. Wow. Hazael. Jael. Wow, ini lagi diskon, Ayeng. Ini apa sih? Meka. Buat apaan? Tapi Jael nggak pernah nonton kok di YouTube namanya apa ini, nggak tahu kok Jael. 20 minutes later. Oh, nggak pakai kantong. Yeay. Halo teman-teman, sekarang Jael mau ke mainan ini. Iya, mainan apa? Teja ya. Ini tapi bukan yang di itu loh, bukan yang beli di Indomaret. Jadi ini selain bisa berubah juga ada jam tangannya. Namanya Hero Watch Piece. Tuh ini ya bisa kalau lihat jam berapa nih. Oh iya, kalau punya Jael ini punya bisa berubah. Oke, buka. Wah. Oh, ini mami juga bisa dibuka. Iya. Keren. Gini nih teman-teman. Cara berubah jadi jamnya gimana? Tangannya keluarin terus buka jamnya. Jamnya gampang. Jamnya. Ini ada jam berapa teman-teman? Coba lihat Jael angkanya itu angka berapa. Jael kan udah les. Jael mantau angkanya. Coba sini mami lihat. 5. Udah jam 5. 5:52. Udah mau jam 6 sore teman-teman. Oke, sekarang kita pakai tap. Wow, keren. Teman-teman, sudah sampai sini dulu ya. Berikut ini ada pesan dari Cici ya. Video spesial untuk
teman-teman, kita harus cuci tangan yang rajin ya, pakai sabun. Terus tidak boleh menyentuh wajah sebelum mencuci tangan yang bersih. Dan kita harus makan makanan yang bergizi, teman-teman. Dan walaupun tidak sekolah, tidak boleh tidur malam-malam ya. Thank you for watching.